timnas Iran di Piala Dunia 2022 tak mau sekadar numpang lewat. Timnas Iran menjadi salah satu kontestan dari Asia di Piala Dunia Qatar 2022. Berikut profil Iran di Piala Dunia 2022. Timnas Iran terbentuk pada 1926 dan baru tercatat melakukan pertandingan resmi pada 1941 melawan Afghanistan. Iran menjelma sebagai tim kuat di Asia usai menjuarai Piala Asia pada 1968, 1972, dan 1976. Tim berjulukan Tim Meli itu juga sudah 6 kali lolos Piala Dunia. Iran sudah tampil di Piala Dunia pada 1978, 1998, 2006, 2014, 2018, dan 2022. Mereka sama sekali belum pernah lolos ke fase knockout. Saat ini Iran adalah negara Asia dengan peringkat FIFA tertinggi 22. Mereka berada di atas Jepang yang menduduki urutan ke-24. Piala Dunia 2022 akan menjadi kesempatan Iran untuk melampaui catatan lebih baik di pesta sepak bola sejagat. Misi lolos ke fase gugur menjadi salah satu tujuan Iran. Meski berada di grup sulit karena harus bersaing dengan Inggris, Amerika Serikat, dan Wales, pelatih Carlos Queiroz mencoba percaya diri. "Saya pikir Iran dan Jepang menjadi tim Asia yang paling memiliki kemampuan untuk lolos dari fase grup Piala Dunia," ujarnya. Iran akan bertumpu kepada sosok Mehdi Taremi dan Sardar Azmoun untuk membawa Tim Meli melewati fase grup. Sardar Azmoun jadi andalan timnas Iran di lini depan. Striker Bayern Leverkusen itu sudah menyumbang 40 gol dari 63 caps di timnas Iran. Publik menyorot peran Carlos Queiroz yang akan memimpin timnas Iran di Piala Dunia 2022. Pengalaman di timnas Portugal, Manchester United, dan Real Madrid.